Halo, halo. Oke, jadi di video ini Ane bakal membahas mengenai fitur VIP di game ini ya. Dan juga Ane bakal ngasih tahu cara naikin VIP kalian itu tanpa perlu top up banyak ya. Oke, jadi salah satu fitur yang Ane sukai di game ini ialah kalian itu bisa naikin level VIP kalian hanya menggunakan item ya. Jadinya kalian nggak perlu top up banyak buat naikin item level VIP kalian, cukup cari item ini ya. Oh ya, untuk fitur VIP ini kalian harus top up dulu ya untuk membukanya. Kalian cukup top up aja yang paling murah ya, yang harganya 18.000 hanya untuk membuka fitur VIP-nya. Oke, sekarang Ane kasih lihat cara top up di game ini. Oke, cari item yang paling murah yaitu seharga TWD 33 ini. Nah, di pilihan ini pilih yang Google Play ya, biar makin mudah. Jika kalian download game ini dari Play Store, maka itu akan otomatis ngikut Google Play Games kalian ya. Ini juga memudahkan kalian untuk top up-nya. Kalau semisal pilihan Google Play kalian nggak ada, kemungkinan itu karena kalian mendownload game ini bukan dari Play Store. Nah, ini untuk harganya. Untuk pembayarannya, kalian bisa memilih metode pembayaran yang kalian sukai ya. Kalau Ane ini di sini pakai Dana ya untuk metodenya. Untuk metodenya sendiri ada banyak ya. Jadinya ini tergantung kalian mau milih metode pembayaran yang mana. Oke, kalau sudah tinggal pencet beli ini dan tunggu proses pembelian hingga berhasil. Oke, sekarang kita ke fitur VIP-nya. Nah, ini untuk VIP-nya. Ada banyak level VIP-nya. Dan yang di bawah ini adalah poin XP VIP kalian. Oke, buat kalian yang jarang top up seperti Ane, kalian nggak usah khawatir ya. Soalnya, kalian nanti juga bisa membuka fitur VIP yang lebih tinggi tanpa perlu top up ya. Caranya itu dengan menggunakan item, dan untuk itemnya itu ini. Nah, ini itemnya. Item ini bisa menaikkan poin XP VIP kalian ya. Oke, dan sekarang Ane kasih tahu cara buat dapetinnya. Untuk mendapatkan koin tersebut ialah dengan menyelesaikan quest guild ya. Ini questnya. Jadinya pastiin kalian menyelesaikan quest guild kalian untuk mencari koin ini ya. Agar nanti semakin banyak koinnya dan semakin cepat juga level VIP kalian. Kalau semisal kalian rajin quest guild, maka semakin cepat juga level VIP kalian naiknya. Ya, mungkin memang agak lama sih naiknya. Tapi kalau udah naik itu rewardnya juga banyak kok. Jadinya kalau bisa kalian itu cukup top up aja sebesar 18.000 ya, cuman untuk membuka fitur VIP-nya. Nah, untuk stresnya itu bebas apakah kalian mau top up lagi apa enggak. Yang jelas ada dua cara untuk menaikkan level VIP kalian. Yaitu pertama dengan cara cepat, yaitu dengan top up sebanyak-banyaknya, atau dengan cara lambat, yaitu dengan menggunakan koin dari quest guild ini.
Oke, mungkin itu aja dari Yani. Thanks for your time and bye bye.